like you, or do I like the attentions? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy is what I'm... Hi guys, welcome back to my channel, Panitigan Vlogs. Nah, di video kali ini aku mau nge-unboxing guys, sekaligus nge-review alat-alat untuk nge-vlog gitu. Contohnya kayak tripod ataupun alat-alat lainnya. Nanti aku kasih tahu apa aja yang aku beli di online shop ini ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan tonton terus ya sampai habis video ini. Dan jangan lupa di like dan komen di bawah ya guys. Siapa tahu kalian punya saran-saran untuk tripod yang bagus gitu. Aku belinya di Shopee ya guys. Ini barangnya murah kok, nggak mahal-mahal, nggak sampai bikin kantong jebol ya guys. Aku ambil paketnya, ini dia paketnya guys. Ini barangnya kecil ya, karena memang harganya murah. Memang ini tripodnya tripod mini ya guys, mini. Tripod yang aku beli ini memang nggak panjang ya guys, nggak bisa dipanjangin. Memang sengaja beli yang kecil untuk biar nggak ribet untuk megang aja, untuk ngehold HP gitu kalau lagi ngerekam, lagi ngevlog gitu. Semoga kokoh ya guys, walaupun harganya murah, semoga kokoh. Nanti kita review sama-sama. Nih, ini paketnya. Kita unboxing di sini aja ya. Sama-sama kita unboxing sama-sama guys. Oh, ribet banget. Ini harganya nggak mahal kok. Ini aja bulan tua, beli yang murah-murah. Wah, ribet. Nah, ini ball head. Nanti aku tunjukin apa kegunaan ball head ya. Yang nggak, yang familiar sama ini pasti tahu lah. Nah, ini ya guys, di sini kedua barang yang aku beli tadi. Di sini ada namanya ya, super mini tripod saku plus holder stand kamera. Dan ini itemnya, yang ini. Dan item nomor 2, mini ball head screw. Yang ini dia. Kenapa aku pilih, kenapa aku beli ini? Karena kenapa aku beli ini guys? Karena aku ada tripod. Ada tripod yang nggak bisa gini loh, nggak bisa diputer-puter 360 derajat gitu kameranya. Jadi aku beli ini ya supaya ini kameraku bisa kuputer-puter gini. Ini gunanya ini loh, muter-muter kamera 360 derajat gitu. Jadi ini gunanya yaitu, oke. Dan kita buka yang ini ya. Kita
Coba lihat. Ini mini tripodnya sama holder HP kecil ya guys. Imut banget. Ini semoga kokoh. Semoga kokoh guys. Karena aku punya HP itu berat banget. Mau tahu nggak HP apa? Realme, Realme kan berat guys. Nah, gini nih. Bukan lah, salah. Sorry guys, sorry. Masih amatir. Gini. Jadi HP-nya ditaruh di sini, dia bisa berdiri gini guys. Jadi kalau mau apa ngevlog, HP-nya dipegang-pegang gini. Pegang-pegang gini. Holdernya aja gitu. Koko sih guys. Koko banget nih. Nah, harganya cuman berapa? Kita lihat harganya berapa guys. Nggak ada ditaruh di sini. Ini sekitar 35.000 guys. Ini udah include dua-dua 35.000. Ini aduh aku lupa. Nanti aku edit lah di layarnya. Ya, ini juga sekitar 20 ribuan lah. Jadi totalnya ini 50 ribuan lebih lah. Ya guys, ini aja guys. Nanti aku sudah punya holder. Seneng banget aku guys. Dan ini dia. Ini tripodnya lagi aku pakai. Oke, sorry. Ini dia tripod yang aku maksudin itu. Ini kan tripodnya. Tripod apa tripod ya? Bodo amat, tripod deh. Tripodnya ini kalau kita taruh HP di sini kan, dia nggak bisa goyang, otomatis dia nggak bisa muter-muter. HP kita mau agak miring ke sini, nggak bisa kan miring ke sini. Jadi aku beli ini. Ayo kita tes yuk. Kita tes. Waduh, aku bingung taruh di mana ini. Oh, gini. Akhirnya aku bisa muter-muterin kamera aku. Gini loh guys, maksud aku loh. Jadi akhirnya aku bisa. Nih. Jadi kalau mau ke sini, kuncinya di sini. Ini ya ke sini dia bisa 360 derajat muter-muter ya. Kalau kita mau ke sini, kunci dulu. Jadi dia nggak goyang-goyang. Mantap dah, mantap, mantap. Oke guys, ini aja video unboxing hari ini. Dan kalian sudah lihat juga gimana aku nge-review ball head tadi ya. Tapi ini aku nggak bisa review karena HP-nya dipakai buat rekam. Jadi nggak bisa. Cuma punya HP satu dong. Oke, itu aja video hari ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian untuk beli barang murah dan sangat-sangat berguna. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe ya channel aku, di like dan komen juga dan share ke semua sosial media yang kalian punya biar video aku ini banyak yang nonton dong ya. Oke, makasih guys udah nonton video aku. Bye. Keeping you in mind. I wish I could.